Baiklah kepada semua pendengar-pendengar setia CTC.fm, baik di aplikasi Google Play ataupun TuneIn, dan yang melihat kami live sekarang ini di Facebook kami dan juga di TV CTC.fm kami. Di hadapan saya ini ada empat orang pemuda yang handsome-handsome belaka, dan sekejap lagi kita akan berkenalan dengan mereka. Datang daripada mana, ya? Apakah dia buat di konti CTC di FM ni? Okey, baik, tanpa membuang masa, saya ingin menyapa kepada semua ahli kumpulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat, semangat ni lah nak ni. Okey, baik. Seperti biasa lah, di awalnya kita nak minta pengenalan pengenalan diri di sebelah hujung. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mio Azharullah bin Anwar. Panggilan nama saya Azhar, selaku drummer dalam kumpulan Enigma yang berasal daripada Ipoh, Perak. Kaki pukul eh. Kaki pukul. Kaki pukul. Dah berapa lama main drum? Saya daripada umur 16 tahun lah, tapi masa tu masih belajar lagi dalam segi drummer kan. By heart lah. By heart ke ataupun by note? By heart je lah. By heart je lah. Sama lah kita. Scoper. Okay. Bunyi dah. Okay, baik. Dan di sebelah siapa tadi nama? Lupa nak salin. Azhar. Pak Suni pun kadang-kadang macam tu lah, dah tua. Tak apa. Sama kita umur. Azhar drama. Baik. Okay, di sebelah Azhar. Okay. Yang kecil, molek, manis orang dia. Ha. Okay, saya nama betul saya Rafi Zamanir. Okay. Rafi Zamanir Rafi ni. Nak panggil panggil dia muda. Nizam. Okay. Saya selaku vokalis Enigma. Vokalis eh? Yeah. Okay, berasal? Berasal dari Ipoh Perak. Ipoh Perak eh? Kampung Manje. Kampung Manje. Nak postcode? Postcode. Dah tak tahulah. Kampung sendiri tak tahu postcode. Okay, di sebelah Nizam vokalis, abang gitar kita. Okay, nama saya Syah Rashid. Tak sikit. Tak sikit. Okay, okay, okay. Cantik. Syah Rashid, panggilan Syah. Selaku gitaris kumpulan Enigma. Panggil Syah eh? Ya. Gitar pertama ni? Ya. Wow. Yang di sebelah hujung sana. Hai, nama saya Muhammad Fazil. So, nickname saya panggil D je lah. D? Saya berasal daripada Ipoh dan menetap di Manjoi, gugusan Manjoi Ipoh. Gugusan Manjoi Ipoh. Yeah. Ni macam berdekatan je masing-masing. Ya. Satu kampung. Satu kampung. Okey, pemain? Saya selaku pemain bass. Pemain bass. Jadi inilah anggota dia. Cukup, cukup 4 orang. Yeah. Oh, main 3 piece eh? 3 piece. Dahsyat. Abillah Khalifa lepas ni. Sama-sama kawan. Sama-sama kawan kan? Itulah kita pemuzik ni selalu macam tu kan. Yeah. Kita tak pernah rasa nak menjatuhkan orang apa, kita sama-sama saling. Sama-sama naik. Support. Okey, Nizam. Yes, yeah, saya. Ketua kumpulan siapa? Drummer. Wah, mentang-mentang kaki pukul. Hang pakai terus captain ya. Dia saya lebih kuat pegang stand mic ke. Dia Allah. Pegang dua stick. Tadi botak dia apa. Okay, kita nak bercerita tentang penubuhan kumpulan Enigma ni. Mungkin di awal dulu dia bukan Enigma. Betul? Betul zaman-zaman dulu, dan bukanlah ini line up yang sebenar. Ataupun macam mana, boleh cerita sikit sejarah Enigma ditubuhkan sehingga boleh menghasilkan single yang sangat sedap saya dengar kat luar tadi. Okay, Enigma ditubuhkan pada tahun 2000 lah, sekitar tahun 2000. Dan masa tu belum aktif dalam, nak masuk dalam recording ke apa, tak ada. Hanya just main dalam studio. Okay. Orang kahwin. Habis itu je. Habis masuk kat situ je. So pada tahun 2017 saya buat balik semua Untuk apa, buat yang serius. Untuk ni lah, untuk rekankan album kan. Tahun bila masa merakamkan album tu? Tahun 2017. 2017? Okay. Ui, lama tu. 2000, tahun 2000 dah start apa, ditubuh tahun 2000. Tapi saya yang seorang yang lama. Ni dah bertukar-tukar lah ni. Haa, dah bertukar-tukar. Pasal apa yang lama tu tinggal hang? Ada yang masalah pindah. Ada ada komitmen masing-masing. Aku punya kerja dapat pindah. Okay, macam vokalis.
Macam Nizam masuk dalam Enigma baru ataupun lama? Dalam Enigma ni baru lagi. Baru tak barulah kan. Ada dalam dekat setahun ada Lebih kurang setahun. Baru lagi ni. Setahun dua hari. Dua hari dikira tu. Jam. Okay. Okay, maknanya tahun 2017 lah tu. Okay, 17 bersama dengan Enigma. Dan macam mana pula kumpulan Enigma ni boleh terpanggil untuk memanggil Nizam ni selaku vokalis? Apa kriteria yang telah membuatkan anda memikat hati tiga orang kumpulan Enigma? Okay, cerita dia panjang lah, nak pendekkan ke? kita sejam je. Okay, cerita dia, saya sebelum ni ada main band juga dengan sebelum saya masuk Enigma. Okay, saya ada juga masuk Beat of the Band. Okay, then ada juga sebagai vokalis. Tak lari daripada vokalis. Okay. Lepas tu saya dapat tawaran daripada Man Mei. Ui, Abang Man Drum tu? Abang Man Drum bulan Mei. Satu label dengan aku tu. Ya. Sarsi tu. Masa tu Yansen. Saya ingat lagi. Okay, terus sambung. Okay, lepas tu Abang Man dia offer saya untuk masuk ke Enigma. Dan kat situlah terjadinya recording. Betul, recording kan lagu Enigma. So itulah peluang, buatlah yang terbaik. Dan adakah Nizam rasa kumpulan Enigma ni mampu membawa ataupun muzik Enigma ni mampu membawa suara untuk melonjakkan lagu tu? Saya yakin. Yakin ya? Yakin boleh. Itu jawapan yang saya nak. Okay, pemain gitar kita. Okay. Okay, berapa lama dah main gitar? Lama, sejak di sekolah lagi. Daripada sekolah, sekolah rendah ke sekolah menengah? Rendah. Sekolah rendah. Habis sekolah ya, duduk tepi jalan ya. Dia sama je pattern dia. Dia buah pokok. Dia buah pokok kan. Okey, dan ni adalah anggota asal Enigma. Tak, saya pun baru juga. Baru juga. Saya lagi baru dalam join Enigma lebih kurang baru 2-3 bulan macam tu lah. Baru 2-3 bulan lah. Mana 2-3 bulan? 6 bulan lah. 6 bulan. Oh, 6 bulan lah. 6 bulan. Jangan melawan cakap bos. Okay, dan gitar macam Syah kan tadi? Ya. Okay, Syah. Syah ambil bahagian gitar utama. Ya. So, yang menyebabkan berani untuk mengambil cabaran bersama dengan kumpulan Enigma ni. Ya, kumpulan Enigma nama ada. Ya. Dan anda berani. Sebab apa yang anda berani untuk bersama dengan Enigma? Yakin lah. Cuba tengok kan. Uh-huh. Sebab masa tu pun Abang Man Mei yang audition pun dia. Masa tu jamming dengan kawan-kawan kan, dia datang tengok ya. Tapi dia cuba, dia tarik saya. Saya pun tak yakin mula kan, boleh ke aku main. Dalam audition lah ni. Tapi dia nak saya main, saya buat yang terbaik tu je lah. Dan Alhamdulillah anda diterima masuk ke dalam Enigma. Ya. Wow, tepuklah tangan. Okey, ni Abang D kita ni. Senyum manis dia, tengok lesung pipit tu. Okey, Abang D asal eh? Ya. Asal bersama bukan dengan... bukan asal dengan Enigma. Saya pun macam dia orang jugaklah. Okay. Baru lagi. Baru lagi. Baik. Lebih kurang dalam sekitar dalam 5 bulan macam itulah. 5 bulan. Kalau tak keberatan, umur sekarang? Saya ingat 18 tahun lah kot. Okay. Dia siap tak ambil ni ya? Dah saja nak pancing ya. Jam lah. Tak jawab pun tak apa. Kita tahu itu peribadi kan. Okay, okay. Habis dah soalan aku. Kalau dia jawab tadi senang. Nak bagi soalan lain. Pandai dia potong ayat aku. Okay, baik. Okay, dan D, D selaku pemain bass memang kenalah badan, jari kan. Meletup tu. Okay. Okay, bersama dengan Enigma juga di semasa audition yang dilakukan oleh Man Mei.
Tidak. Saya kira terkini. Okey. Dapat kepercayaan daripada Abang Man Mei bahawa Enigma memerlukan satu seorang basis. So saya pun tak tahu konsep Enigma ni macam mana. Okey. Jadi bila apabila saya bermain dengan Enigma, bermakna saya tengok di sini boleh mendapat satu keyakinan dan juga kepuasan dalam muzik. Okay. Sebelum ni pun saya hanya setakat solo-solo je lah. Main dengan kawan-kawan. Macam tu. Kadang kawan panggil untuk jamming, kita pergi macam tu je. Maknanya lah. Abang D tak ada, panggil abang. Abang. Maknanya D tak ada grup mana-mana, just freelance lah. Hanya macam tu je. Macam tu. Maknanya siapa panggil, eh D, tolong masuk, kurang seorang. Okay, macam tu lah. Ya, betul. Jadi akhirnya tertubuhlah Enigma. Ya. Yeah. Dan ketua Captain, yes, saya. Kenapa? Kenapa 2018 anda nak buat comeback? Okey, kami start rekod pada 2017 bulan 8 saya ingat lah. Bulan 10 kami masuk SPM. Dan kami masuk SPM pun dalam berdua je lah. Yang lain dua tu hanya baru lagi. Oh, okey. Yang ni nama Selamat Pagi Malaysia. Okey, itu lagu. Apa tajuk lagu tu? Pertemuan dan Kejauhan. Pertemuan dan? Album Dalam Kejauhan. Pertemuan. Dua lagu. Tajuk dia Pertemuan. Pertemuan. Okey. Dan kejap lagi kita dengar sikit. Macam mana? Dan hasil lagu tu pun atas Man Mei juga. Abang Man tulis lagu? Yes, lirik. Saya tahu lagu. Saya dia ketuk drum lah. Dia begitu lah. Dia semua sebab boleh. Dia boleh. Dia boleh eh. Dan dalam Mei pun dia ada. Betul. Saya akui. Memang dia pun ada membantu Mei Yanzen. Maksud penyanyinya Yanzen di bawah label SRC. Beliau sangat-sangat muka nampak serius tapi dia lawak. Betul. Tapi dia punya ilham dia banyak. Ya, betul. Okey. Dan di awal, kita nak cerita di awal. Kita nak suruh orang kenal balik Enigma. Dia masa tu 2017 dah ada album. Ya, 2017 dah ada. Dah ada album. Berapa lagu? Dua lagu. Dua lagu. Mini album. Dua lagu saja. Dan lagu itu adalah? Lagu tu untuk promosi kami, untuk perkenalkan diri. Perkenalkan diri dengan Enigma. Maknanya ada. Ada lagu tajuk Pertemuan dan Kejauhan. Okey. Dua lagu lah. Pertemuan satu, Kejauhan. Kejauhan lagu. Satu. Pertemuan dan Kejauhan dia macam ada synchronize. Dia ada macam pertemuan ada kejauhan. Dia ada maksud tersirat tu. Wow. Dia macam lagu ciptaan? Ciptaan dua-dua lagu ciptaan Mame dan arrangement semua Ali Mizi. Arrangement ada kami, ada Man juga. Okay. Maknanya sama-sama idea lah. Okey, rakaman dibuat di mana? Di Ipoh. Ipoh di studio mana? Angkatlah sikit nama studio tu. Princeton Studio. Tahniah Princeton Studio eh. Kita nak bangkitkan lagi rocker-rocker kita ni. Okey, dan macam ni nak cerita balik sebelum kita nak dengar lagu. Nak tanya vocalist ni macam mana masa audition tu boleh diterima? Okey, masa tu bawa lagu apa? Masa dengan Enigma. Enigma tu. Dengan Enigma saya masa tu banyak kebanyakannya kami ni bawa lagu Mei. Betul. Okay, bawa lagu Mei. Mm-hmm. Then lepas Enigma nak recording Man Mei punya ciptaan. Okay. Bila Man Mei punya ciptaan, so dia terus saya practice dengan lagu ni apa semua. So dalam masa 2 hari tu saya kena practice. Dalam masa dalam 2 hari tu kena ada 2 lagu. Lepas tu terus recording. Masa audition nyanyi lagu apa? Lagu yang sama. Lagu yang kami pertemuan ke Kejauhan. Bukan bawa lagu Mei ke? Bukan bawa tak lagu. Tak. Sebab sebelum ni pun saya ada band lain. Okay, sebelum saya dengan Enigma. Saya ada band, nama band tu Marshall. Asal Marshall ni bassnya. Wow, saya. Ada tempat. Ada kait-kait ni. Ini kalau disimpul-simpul jadi baju ni. Kalau dalam Masya pula, dia punya gitaris. Anak kepada Man Mei. Wow. Anak kandungnya.
Dalam masyur tu? Ah, dalam masyur. Dan kita orang selalu bawa lagu May. Masuk beta pun dengan bawa lagu May. Ini anak beranak punya. Lepas tu okay, kita, okay. Kalau dalam pertandingan ke dalam persembahan, lagu favourite yang Nizam suka bawa lah. Suka bawa. Kalau dalam pertandingan ke ataupun persembahan ke, bagi yang saya, paling, bagi saya semua lagu saya boleh bawa. Kan? Ah, dan satu lagi, saya nak penonton tu tiba, bukan saya yang tiba. Ya, betul. Itu yang penting bagi saya. Lagu yang paling rasa sekali bila bila nyanyi? Bila nyanyi tu rasa macam terasa. Nak bagi feel, feel lah. Feel. Lagu-lagu May yang paling Nizam nyanyi, Nizam betul-betul feel. Sebab lagu May semua sedap. Lagu slow rock dia. Yeah. Yang bila nyanyi je, sendiri. Ha? Sendiri ya. Cuba sikit. Dinginnya di malam ini, suasana pilu, terkenang daku kembali sejarah silam. Sudah tu, kalau nak panggil bayarlah. Kita belanja sikit ya. Belanja lagu. Kita belanja sebab lagu May memang memang dia mempunyai satu roh yang lain. Kan? Peminat dia pun lain. Ya, macam ekspedisi lain, Wings lain. So, kita abaikan yang tu sebab kita bercerita dengan kita bercerita ni variety of music. Kepelbagaian muzik. Sebab tu industri kita ni sekarang makin lama makin dapat tempat. Macam rokes-rokes tempatan. Tengok mana-mana mana-mana siasan stesen radio, stesen TV akan panggil. Yeah, betul. Betul. Ha, okey. Dan ini lagu pertemuan dan kejauhan. Dua lagu ini. Pak Su nak tahu. Dirakamkan pada 2017, betul? Betul. Okey. Sekali dengan kejauhan, betul kan? Yes. Okey, baik. Kenapa pilih dua lagu saja, tidak ambil lima lagu dalam mini single? Okay. Ataupun kenapa tak buat single dulu, single pertama dulu, and then tengok dia punya market, market tune baru kita keluarkan. Sebab apa? Mesti ada strategi, kan? Okay. Sebenarnya lagu kami ni ada lagi. Ada lagi. Ni nak main ke dua lagi. Mana salah pengenalan, kita keluarkan dua dulu untuk baik, orang mengenal kita. Baik. Dari segi mana, okay. Lepas tu lagi tiga lagu, empat lagu. InsyaAllah dalam tahun ni kita akan recording lah. Okay. Itu fast, moderate dan slow rock. Fast, moderate dan slow rock eh. Yang slow rock tu lagi tinggi daripada pertemuan lah. Oh. Yang nyanyi kat luar tadi tu? Tak, yang first tadi. Oh, yang first tadi tu. Yang pertemuan tu. Oh, yang ni. Okey, dan ya. Penonton-penonton boleh nampak dekat sini. Thank you, Boboy. Dia nampakkan kita kat sini, kumpulan Enigma dengan lagu pertemuan. Di situ ada nama May ya. Man May bersama dengan Enigma dan kejauhan juga Abang Man May dan juga Enigma. Ya. Wow, nanti saya akan perdengarkan anda lah sikit lah eh. Okay, boleh ya, lagu boleh. Pertemuan ni dan juga lagu kejauhan. Adakah dua lagu ini yang akan Enigma perjuangkan untuk di 2018 ni? Ini dah bulan 9 ni. 7 tahun ke ada strategi nak nak keluarkan benda ni di hujung? Tak tahu lagi, tengok macam mana. Kita tengok pada sambutan, okay. Sambutan ataupun bos kena, captain kena yakin. InsyaAllah kita, insyaAllah kita cuba apa. InsyaAllah. Kita merancang, semoga Allah menentukan dan rancangan anda tu akan dipermudahkan segala-galanya, ya Allah. Okey, cerita sikit tentang pertemuan ni. Lirik Abang Man buat. Yeah. Pastinya ada sesuatu yang Nizam kena tahu. Betul. Dia bagi lirik dia cakap apa benda pertemuan, nak bertemu dengan siapa ni. Kan contoh. Itu contoh. Kita sembang gurau-gurau kan. Dia tentang pertemuan ni, perjalanan dia kisah cinta juga. Okey. Kita bercinta. Cinta, kan? Baik. Dia macam salah seorang ni bila dia macam seorang ni dah kahwin.
kan. Okey, sebelum ni, sebelum ni dia kahwin, dia bercinta dengan seorang wanita ni. Dia bercinta dengan seorang wanita ni. Bila dia bercinta dengan seorang wanita ni, lepas tu dia ialah jodoh tak panjang kan. Lepas tu dia berjumpa pula dengan perempuan lain. Perempuan lain. And then dia dah kahwin. Lepas tu bila lama kelamaan, lelaki ni terjumpalah wanita ni. So dia ceritakanlah, dia lepas lah, ingat tak percintaan kita dululah, itulah ini. Macam kisah Abang Man je. Mungkin lah kot. Abang Man, tak maaf, Abang Man, tak maaf. Gurau-gurau. Balang tu dia yang buat. Lagu tu dia yang buat. Dia lah tahu. Dia lah tahu. So kita menyanyi dan kita hayati lagu tu. Hayati lagu tu. Macam mana Nizam hayati lagu tu? Senang tak nak dapat? Kita cuba. Okay, dengan guide mula-mula macam mana? Dengan guide mula-mula tu macam sekabut ke? Macam okey ke? Sekabut jugalah. Mula-mula tu sekabut. Tapi bila nak dapatkan, bila kita dah dengar pada music, music bila kita nak cuba nak bawa tu, cuba dapatkan feel sendiri. Feel sendiri. Dia pun tak suruh Nizam ikut cara use most kan? Tak. Okay. Dia ikut cara sendiri. Ikut cara sendiri. Bagus. Okay Syah. Music yang ada di dalam Enigma. Adakah Syah ada membantu memberikan sedikit pendapat di sana ataupun tentang pengubahan semasa arrangement muzik untuk dirakamkan dahulu? Syah dah ada masa tu? Belum dia. Belum ada masa tu. Masa rakaman tu. Syah kan? Rugi ha. Kalau aku tak dapat. Tahun ni boleh ada. Insya-Allah tahun ni. Tahun ni. Tahun ni ada projek baru ah? Ada. Alhamdulillah. Macam Abadi? Hampir sama dengan Syah. Hampir sama kan? Tahu-tahu dia dah siap lah. Tahu-tahu siap dah. Cuma kita ni balik je. Kelainan untuk kita punya bila buat show lah. Okay. Dia berbeza lah. Nak arrangement pun dari segi persembahan lah. Persembahan. Biasanya kalau show-show kita akan cuba ubah. Tak ubah tapi melodi tetap kita tetap jaga. Sebab itu lagu baru. Kita nak perkenalkan dekat orang. Dan dah ada di YouTube. Bila-bila masa orang boleh mendengarnya. Dan insyaAllah saya selepas ni saya nak minta Syah pegang satu gitar. Saya nak Nizam Live. Dapat satu verse pun jadilah. Boleh kan? Boleh. Tak ada masalah. Okay, saya nak bagi anda dengar lagu. Nak bagi dengar lagu mana dulu? Pertemuan boleh? Pertemuan dulu eh. Okay, ini daripada Enigma Production. Okay, kita dengarkan Enigma Production eh. Stay tune je, aku di mana. Lepas ni saya akan minta siapa? Isyam. Live dengan kita. CTC.FM. Jangan aku di mana. Stay tune. Tak, Masya Allah, Enigma. Okay, terbaik Enigma. Dan okay, saya nak tanya seorang-seorang. Abadi. Bila Abadi dengar lagu pertemuan ini, apa yang Abadi rasakan dengan lagu ni? Dia penghayatan dapat pada macam satu-satu hajat untuk dilepaskan yang tak kesampaian. Okey, baik. Jadi bila bertemu, jadi dapat luahan masing-masing untuk mengetahui isi hati yang sudah lama terpendam. Oh lama ni. Hampir begitulah. Yalah, betul lah. Bila saya dengar balik sini kata dia kan, okey. Saya faham lah kan maksud dia. Betul lah tu. Dan Syah pula, Syah, macam mana muzik muzik lagu tu daripada pertemuan ni? Saya nak cakap pun tak tahu sangat pasal lagu, tapi bila dengar ada aura dia. Ada aura, aura eh? Aura dia sendiri. Memang bila dengar je lagu yang diberikan, dengar je lagu Enigma bagi dekat Syah. Syah terus macam kat boleh ni. Yakin eh? Yakin. Yelah, takkan Abang Man ambil apa? Abang Man sanggup offer dekat ni. Dan juga macam drama. Ya. Okay, anda merupakan guided yang guider yang pertama kan. Klik klak klu klak dung dang dengar guide je. Betul? Betul. Anda first. Betul. Cik, macam mana proses tu bila anda dapat dengar guide je dah dapat feeling dia ke, macam mana? Sebab dia punya stroke tu. Dia kalau kira stroke dia tersusun cantik. Enggaklah kira kan. Guide tu memang pening lah. Sebab kami training dulu dalam masa 3 bulan. Okay. Lepas tu dah okay, baru kami masuk studio record. Okay. Kami tak ada terus pergi on the spot. Yelah, betul lah. Kita kena training dulu dan kami ikut balik guide tu lah. Dan kemudian
Masuk satu-satu macam biasa. Masuk drum, masuk bassist, masuk gitar. Track by track lah. Track by track. Okay. Yang jaga sound? Man. Abang Man juga. Abang Man juga? Ya. Yeah. Dia produce 100% dia lah produce. Wow, dahsyat lah abang. Ini saya teringin juga nak jumpa dengan dia. Dia sekarang kat mana? Dia ada Manjoy. Dia di Manjoy? Oh, InsyaAllah sampai Manjoy tu besok. Ataupun saya nak panggil dia kemari. Baik, boleh. Dia akan ingat. Dia akan ingat saya. Dia kata kalau masa zaman 1991-1992 aksiden di Terengganu, dia ingat lah tu. Kumpulan ad hoc Mei dengan kumpulan menara. Yalah tu. Okay. Baik. Dalam lagu pertemuan ni, bagi seorang vokalis, bila paksa dengar suara baik, jelas tu perkataan-perkataan yang keluar tu jelas, cantik. Penghayatan berapa lama diambil? Memang kita praktis dah 3 bulan. Tapi bila di dalam studio, pasal nak tahu bila di dalam studio macam mana rasa dia? Rasa dia pasal kita first time kan masa tu. Okey, ayalah seram tu mesti ada. Daripada orang kita apa? Nervous tu adalah. Okey. Tapi bila kita dah kita tahu kita dalam bidang seni. Ya, yeah, betul. Kita berjuangkan dalam bidang seni, so orang kata kita ada kita kena yakin kita betul. Buat. Itu. Itu je. Banyak kali ulang ah. Berapa jam siap satu lagu ni? 4 jam, 5 jam dia lebih kurang kan, sebab nak kualiti yang terbaik eh. Sebab dia tone suara sedap. Dia memang tone suara dia memang sedap. Kalau bolehlah sebab rasa ha, tengoklah masa cemburu cepat sangat. Itu yang masa tak suka. Okey, baik. Okey, kalau boleh kita bagi dengar live pertemuan ni boleh? Boleh. Tak penuh pun, nak bagi separuh pun tak apa. Tak dapat separuh, dapat full pun okey. Okay. lagi bagus. Lebih abdal. Okay. Lebih abdal. Lebih abdal. Okey. Tak apa. Asy untuk minat-minat. Okey, boleh. Boleh. Okey, kita dengarkan lagu live di Konti City CDSM .fm bersama dengan kumpulan Enigma Pertemuan. Kiranya kau ingat pertemuan kita pertama dulu. Indah ku rasa jika bersamamu. Adakah kau juga pun begitu? Andainya aku yang ada di dalam hatimu, bagaimana dia yang lebih dulu bersamamu sebelum sampai manakah kita? Harusnya kita sebegini hingga tuju ke mana cinta yang telah diharungi pahit dan manis, gurau dan senda ketika kita bersama. Manisnya cinta kita berdua hingga terlupa kita adanya dia. Gila terbuka.
Bergegar Kunti ni. Okay, baik. Sangat-sangat menarik. Thank you, terima kasih. Vokalis yang ni lah namanya. Vokalis. Petik dapat. Petik dapat. Okay, Abang Di. Saya nak balik kepada Abang Di. Abang Di, di antara empat-empat ni, Abang Di yang paling... paling sini lah. Hotel? Ah, sini lah. Ya, paling sini lah. Pocor rahsia nak. Tak apa. Dia tak tahu hotel berapa. Mungkin 20. Mungkin 20. Mungkin 21. Okay. Agak-agak susah ke nak jaga ni? Susah tu tak ada. Cuma buas je diorang. Tu je. Buas eh? Ya. Yeah. Okay, biasa Abang Di akan ambil peranan lah biasanya. Saya tengok biasa dengan gaya Abang Di Abang Di lebih cool down, yeah. Tapi tak tahulah, jangan bagi sampai marah apa tu lah. Jadi pelangkung kot. Dalam grup ni siapa penyejuk? Kalau tak tahulah cakap. Tapi kalau kami training masing-masing bergambar lah, silap je kena. Silap je. Tapi dia ada gurau je lah. Ha, ada gurau lah. Dia tak melebihi had lah. Macam-macam kan? Masing-masing faham macam mana pattern masing-masing. Betul apa ni? Itu yang kita nak sebenarnya. Bila kita keluar studio, kosong je lah. Tak ada masalah. Tak ada masalah lah. Minum sama-sama betul je lah. Yeah. Yes, tu dia. Dia band ni kadang-kadang yang buat susahnya... wanita dan juga duit je. Tinggi. Aduh, daripada zaman rock. Oh, memang betul. Benda tu lah yang membuat spoil lah. Okay, kita belum dengar lagi lagu Kejauhan. Dan kita dah separuh masa kedua. Dan perancangan Enigma untuk berjuang, bersaing, bukan untuk berlumba-lumba, tak ada. Kita nak menyerikan lagi industri tanah air, muzik tanah air kita ni. So perancangan Captain. Okay, perancangan kami setakat ni tak ada nak harapan nak berlawan-lawan persaing ke apa, tak ada lah. Tak perlu. Sama-sama cari makan, cari rezeki. Betul. Dan kami pun berlepas habis pada Suma Perak di Stadium Perak itu hari. Oh ya. Ada buat persembahan eh? Ada buat sembahan. Alhamdulillah. Dan insya-Allah penutup ke buka? Tengah-tengah lah. Pembukaan. Pembukaan. Di stadium? Di stadium. Dan luar perkarangan lah. Wow. Kaliber sukan Malaysia. Seronok. Okay. Lepas tu insyaAllah 29 dengan 30 di Dataran Merdeka. Kalau tak ada halangan melintang lah. 29 dan? 30. Ini untuk bulan ni lah. Bulan ni. Nah, di okay. Dataran ni, Dataran Merdeka. Itu event apa ya? Sama anjuran sama organizer sama. Okey. Tapi tak tahu apa event apa, saya tak tahulah. Event jenis tu dia belum bagi tahu lagi lah. Belum lagi. Okey. Dan maknanya nampaknya Enigma dah mula melangkah satu langkah ke depan. Ya. Yeah? Kalau kita tak start langkah yang pertama, kita tak dapat pergi yang kedua. Yeah. Betul kan? Jadi langkah pertama ni dah dapat. Apa yang perlu Enigma berikan kepada pencinta-pencinta muzik Malaysia? Kadang-kadang Enigma sekali dia dengar muzik, dia dengar lagu, wow. Macam mana tu? Sedap. Sebab lagu-lagu memang sedap. Dia terserah pada sebab, dia. Sebab lagu memang baik. Dia kalau boleh satu-satu penghasilan tu biar berkualiti. Berkualiti. Maksud yang berkualiti ni mungkin pendengar boleh terima. Senang terima. Faham. Senang okay. Nyanyi. Senang ada siulan mana-mana. Maknanya lagu ni mudah untuk dihadam. Dan kemudian walaupun kuantiti lagu banyak, tapi tidak sampai kepada jiwa pendengar pun tak guna ke? Tak guna juga. Betul. Ya. Kadang-kadang lagu-lagu yang macam lagu-lagu kampungan ni lah yang membawa dapat mencuit hati ya. Tapi pendapat saya macam lagu-lagu kami akan cuba buat lagu yang terbaik daripada zaman dulu-dulu. Okay. Yang macam 80, 90 kan makin lama makin tenggelamkan. Tenggelam, okay. Kami cuba naikkan balik. Kami akan buat arrangement yang macam lagu dulu-dulu, naikkan balik. Oh memang macam fotograf. Oh macam menara. Kami akan menara macam SUP
Okey. So macam ASLS, dia orang dah nak macam tenggelam-tenggelam tu, kita naikkan balik. Bagi bagi kita ni apa kata, kita ingatkan balik dulu lagunya lama, lagu lama. Betul lah, tanpa lagu-lagu macam tu tak hidup lagu-lagu sekarang ni. Betul kan? Betul. Ha. Tiada lama itu, nama tiada lama tiada baru. Ya, sih. Okey dah, dah okey dah. Dah pandai bercakap ni. Okey lah, dah okey. Dah boleh masuk radio besar lah. Oh, SPM pun dah masuk kan. Nampak nak takut. Okey, dan harapan kepada lagu kedua-dua lagu ni. Saya tak nak bandingkan lah ke mana-mana pun tak kisahlah. Sebab pastinya dua-dua ni ada ada keistimewaan masing-masing. Yeah. Dan selepas ini, apa yang perlu Captain lakukan? Kena jelajah ke? Lepas ni kita akan akan cari show-show yang yang ni lah, apa yang banyak-banyak show lah untuk okay, kami naikkan balik untuk nama-nama balik kan. Kenalkan diri. Okay, betul. Lepas tu insyaAllah dalam tahun ni pun kami nak recording balik semua. Nak nak apa kata, nak perkenalkan kami punya genre balik semua. Okay. Dia memang asal Alimak 4 orang saja. Dia bukannya 4 piece eh, 3 piece ya? 3 piece. Boleh cover eh? 3 piece dengan 5 piece ni, 3 piece senang sikit nak nak fahami. Nak faham. Betul lah. Betul. Tambah seorang lagi saya pening kepala pula. Pening. Dia dalam kumpulan ni dia ada sikap terbuka. Terbuka. Kalau betul, ada kesalahan tu tegur. Tegur. Masing-masing bukan captain lah, bila nak menghasilkan satu satu lagu tu masing-masing ada kesalahan, jadi understand. Mm-hmm. Jadi perbaiki. Hasilkan satu benda yang yang baik lah. Sampai ke satu tahap yang baik, daripada kita selalu buat kesalahan, jadi kita perbaiki-perbaiki sehingga menjadi okey lah. Sentiasa ada sikap terbuka di kalangan ahli. Oh, dan, tu bagus lah. Dan kalau, kalau macam matlamat Enigma ni pula, insyaAllah kami cuba buat lagi yang terbaik untuk pendengar-pendengar, untuk pendengar-pendengar kami okay, dan untuk semua. So okay, kami akan cuba buat lagi yang lagi orang kata apa, walaupun kami akan ambil lagu, kami buat lagu macam rock metal, tapi rock metal tu pun orang akan faham tajuk perjalanan lagu tu. Macam tu. Ya kan, dia nak sebut kata dia boleh bawa lagu lagu apa? Lagu lama, lagu asli kan. Manalah tahu. Eh, suara serak-serak basah nyanyi lagu lama sedap tu. Okey. Okey, macam Syah. Syah selepas siap dua lagu ni, adakah Syah mengambil sebulat-bulatnya solo part? Memang bulat-bulat ambil ataupun Syah ada gaul sikit, campur dengan by heart untuk menyedapkan lagi? Kalau kita dengar Dani ni dia memang fit lah, yeah. Tapi kalau untuk show, untuk show ada buat ubah sikit lah. Kadang-kadang ada gimmick ada. Biasa memang ada buat gimmick eh? Biasa simple je kami buat. Oh, simple je eh? Bagi senang orang faham cerita dia tu. Mudah lah, mudah. Tak payah nak tak serabut-serabut lah. Tapi okay, tapi kalau macam macam apa abang cakap gimmick tadi kan, gimmick ada yang pertemuan. Okey. Oh, yang pertemuan yang tu bila akhirnya tu dia ada gimmick untuk penonton lah. Okey. Dia dengar lah. Okey, nak tahu macam mana Ijam boleh jaga suara? Saya? Bagi saya, saya atau suara semula jadi sebenarnya. Dah tulen macam tu. Dan memang suara semula jadi. Sebab saya memang belajar daripada kecil sampai besar. Memang minat menyanyi. Pantang-pantang semua? Tak ada pantang. Dah macam pedas pun saya habis. Pedas apa yang ada. Sejuk pun saya habis. Tu masalah dia bila zaman-zaman sekarang ni ramai pula kata tu tak boleh ni tak dia, boleh. Dia sebenarnya okey, sebenarnya kita tak boleh nak cakap ada apa menyanyi ni ada pantang. Tak sebenarnya. Kalau kau tu kecuali kita tak sihat. Itu sahaja. Tapi kalau nak katakan pantang tu tak ada sebenarnya. Okey, dia sebenarnya kita menyanyi ni ikut suara kemampuan kita sendiri dan sendiri, suara kita sendiri. Teringat kata Papa Rock kita, Ramli Sarip. Masa dia dengar kata Jah Ibrahim kan. Yeah. Kita adalah kita, kita seadanya. Apa masalah? Betul. Janji kita nyanyi sampai lah kat orang. Ya, betul. Alamak. Satu matlamat yang kita kena kita kena pegang, okay, kalau orang boleh buat, kita pasti boleh buat. Betul. Kalau orang boleh berjaya, kita mesti boleh berjaya. InsyaAllah, usaha
Tanda mesti ada. Usaha tu tangga kejayaan. Tangga kejayaan. Tangga tu biar tangga naik jangan tangga turun. Dah keluar kau. Kalau nampak tangga ni petak man satu dah naik. Naik kena naik ya bukan turun. Okey, baik. Abang Di. Ya. Abang Di dah bermain bass lama. Ya. Okey, saya malas sebenarnya nak tanya soalan-soalan siapakah bassist yang abang suka, abang apa, sebab ini semua dulu-dulu. Bila dah meningkat dewasa kita ada kita punya own perasaan. Kan? Okey. Macam abang petik bass. Saya minat meminati Steve Harris. Steve Harris. Iron Maiden. Iron Maiden. Ha. Tu laju tapi untuk tu. Untuk lokalnya saya minat Eddie Wing lah. Eddie Wing eh? Yeah. Oh, di melantunan tu kan? Ha, lantunan tu. Sebab sama kot. Sebab nama sama. Sama. Nama sama. Tadi tadi dia tak minat. Nama sama. Lebih kurang hanya orang je pun. Tak perasan. Oh. Sorry ya Abang Eddie Wing. Aduh, yeah. Okay, baik. Sekejap lagi kita akan dengarkan pertemuan. Saya tak tahu nak bagi yang live dulu ke nak bagi kita dengar dulu lagu Kejauhan ni. Macam mana nak buat ni? Tak apalah, kita bagi, kita dengarkan dulu lagu Kejauhan yang merupakan album mini lagu yang kedua. Lagu kedua. Okay, kita dengarkan. Jangan ke mana-mana, lepas ni ada live tau lagu ni. Siap gimmick lagi. Mak lagu sedap-sedap eh. Sayang ni kalau kita tak kasih up eh. Baik, tadi pasal nampak ni adalah kumpulan asal eh. Ya, yeah. Yeah. Kan? Yeah. Kumpulan asal, asal eh. Yeah. Maknanya ada Cik Jamal, Jamal yang Syah Ganti eh. Ha. Dan kemudian kita ada Ajak Ganti Eddie. Ganti Eddie. Dan adakah ini atas persetujuan daripada rakan-rakan? Daripada diorang lah. Maknanya diorang ada komitmen, diorang tak diri dah. Diorang sudah dah beritahu lah. Oh, maknanya tak ada perselisihan apa semua tak ada lah eh. Kawan je kawan lagi. Oh, kawan mesti kawan. Okey, mana tahu kan satu hari nak perform yang ni tak sihat ke apa tak sihat kan. Boleh tolong-tolong kan. Ha, kan. Benda lagu yang sama. Okey, lagu Kejauhan ini. Rakam dirakamkan dahulu atau kemudian dengan pertemuan? Pertemuan dulu. Pertemuan. Pertemuan dulu. Pertemuan dulu baru Kejauhan. Okey, pertemuan dulu baru Kejauhan. Dan juga kat sini nak bacakan jugalah eh. bila nak rekod lagu baru? Ketua kumpulan. Ketua kumpulan. Okey. Orang, orang bertanya okay. Bila nak rekod lagu baru? InsyaAllah dalam bulan 11 kami masuk studio rekod. Studio yang sama di Ipoh Perak. Okey, dengan 3 buah lagu, satu moderate, satu fast, satu slow rock lah. Oh, maknanya ada 3 3 lagu. Genre macam. Okey. Maknanya pada Liza ya, yeah, standby bulan 11 mungkin kalau dia punya proses tahun baru lah. Follow yeah. Follow Facebook insyaallah gambar ada dah masuk. Okey. Facebook official untuk Enigma. Enigma official. Enigma official. Official. Okey. IG pun sama juga. IG pun sama juga. Ujung dia kena official lah. Official. Okey, baik. Dan juga sekejap ya. Semoga berjaya. Tahniah Enigma, semoga terus berjaya. Tahniah. Terima kasih. Kemudian nanti kalau baca dia aku tak sembang pula. Boleh boleh sambung lagi sekejap. Amboi. Ada segmen lain tu lepas ni. Jangan main. Main. Apa? Kalau dia kita tarik tu. Oh, tarik. Okey, baik. Kita dah ke di hujung-hujung ni lah ya. Sebelum kita dengar live lagu Kejauhan, saya memang nak suka, saya suka sangat dengan tone suara siapa nama penyanyi Nizam, tadi? Nizam. Allahu Akbar, payah betul. Okay, bulan 11 akan buat 3 lagu lagi ni. Yeah. Dan ini hasil karya siapa, saya nak tahu? 2 lagu Man. Yang mana? Yang mana lagu Man? Yang slow ke yang? Slow Man. Okay. Itu satu saya lah. Modern lagu Modri itu saya. Modri satu. Okay. Memang full Modri. Modri fast dengan slow rock lah. Semua Aban. Satu yang mungkin saya ambil
seni kata, seni kata lirik tu. Lirik tu. Dah ada dalam perancangan lirik untuk berkisahkan apa? Dia kirakan satu percaturan dia kira macam antara kawan-kawan lah. Antara? Kawan-kawan. Kawan-kawan. Masa susah senang bersama. Dia tak naklah kawan masa senang, ramai ya. Susah, seorang pun tak tahu. Tak nak kenal pun tak. Siapa? kan, tak nak. Jadi tu. Okey, baik. Daripada Abang Di lah, akhir kata daripada Abang Di. Ni Abang Di dah start mula naik kumpulan Enigma, dah mula dikenali kan, naik SPM sekejap lagi pergi kat dataran. InsyaAllah saya doakan yang terbaik dan akhir kata daripada Abang Di. Harap lagu-lagu Enigma ni diterima oleh pendengar-pendengar. Amin. Itu jelah harapan. Dan Syah. Itu juga supaya dapat menyokong Enigma lah untuk menghasilkan karya-karya terbaru. InsyaAllah. Kami akan sentiasa ada album baru bagi tahu, ada lagu baru bagi tahu. Boleh. Kita akan bagi ruang, kita akan buat video yang terbaik untuk anda. InsyaAllah. Okey. Dan selaku vokalis. Okey, saya nak ucapkan ribuan banyak-banyak terima kasih kepada yang kepada yang support kami kan, kepada yang peminat-peminat kami, dan tak lupa juga kepada DJ kita Pak So. Ya, DJ Pak So kita dan bersama Boboy. Ya, DJ Boboy kita. Dia bukan DJ, dia juru teknikal kita. Yo. Okey. Yalah, Pak So tahu kita tadi. Itulah lupa nak perkenalkan. Okey. Ini mak ni lah dia Boboy. Okey. Dan terima kasih juga kepada kawan-kawan saya kan, yang orang kata kita cuba berjuangkan bersama-sama untuk menaikkan lagi industri muzik tanah air. Amin. Sedapnya Amin. Dengar. Kalau lah semua pemuzik bersatu. Okey, kepada Kapten Azhar. Okay. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapa saya, family-family, adik-adik kami semua kan. Semua beri sokongan. Kawan-kawan kami, dan terima kasih kepada Man Mei, serta Abu Mei pun ada yang untuk support kami, tunjuk ajar juga. Allah. Bagusnya. Okey, okey. Apa tu pada kawan-kawan? Sebut nama-nama orang yang banyak membantu Enigma ni. Ya, itu ada lagi lah. Macam kawan-kawan musician. Musician banyaklah. Tapi yang paling utama sekali family lah. Family banyak support. Yalah, kalau family tak support, tak restu, susah nak pergi jauh. Macam saya pula yang banyak apa support saya, semangat kat saya, isteri saya. Alhamdulillah. Bagus. Itu satu tanda yang dia tak takut nak mengaku yang dia dah berpunya lah. ataupun awak rumah dah pesan. Jangan lupa tak sebut ya. Okey. Baik, saya nak dengarkan sebelum kita tutup ni. Kita ada lebih kurang 4 minit. Saya nak dengarkan lagu Pertemuan. Boleh? Kejauhan. Kejauhan. Ha, tadi Pertemuan kan? Ni Kejauhan. Okey, dah bersedia? Dah. Kalau dah bersedia, tuan-tuan dan puan-puan, live dari KontiCTC.fm bersama dengan Enigma, lagunya Kejauhan. Ketika itu kau dan aku bertemu, walaupun lama sudah kau dan aku tak bertemu, bahagia di hatiku dapat ku bersamamu. Walau sesaat masih ku perlukan bersamamu. Oh, masa berlalu untuk pertemuan kali ini. Kau jauh di sana, aku jauh di sini. Ku harap kau mengerti,
akan kejauhan ini. Nasib kita kehendak Ilahi. Usahlah kau ragu, diri aku di sini. Takkan ku berpaling untuk mencari pengganti dirimu. Hanya kau yang satu dalam hidupku ini. Selama-lamanya, oh sayang. Kau ragu, diri aku di sini. Oh, takkan ku berpaling untuk mencari pengganti dirimu. Hanya kau yang satu dalam hidupku ini. Selama-lamanya, oh sayang. Oh, 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 oh sayang. Lama terbaik-terbaik mengemang. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Iqdima yang datang daripada Ipoh, Perak. Betul lah. Pukul berapa eh? Pukul 11 pagi. 11 pagi betul lah. Eh, lamanya sampai sini. Tinggal banyak ada, lah. Ada session lain lagi. Oh, ada Oh. Nampak. Ada session lain lagi. Okey. Itu yang bagusnya. Kalau dapat, teruskan. Okey, Pazu dan CTC mendoakan semoga Enigma akan terus mendapat tempat di hati pendengar dan pencinta muzik tanah air. Yang sekarang ini yang semakin cerdik pandai untuk menilai mana lagu yang baik, mana lagu yang ala-ala. Okey. Lagu ala-ala. Okey, sekali lagi terima kasih Enigma, kepada Azhar, thank you, terima kasih Azhar, Nizam vokalis, Syah gitaris yang sangat pemalu dan juga Abang D. Oh, Abang D memang steady. Abang D steady Okey, dengan itu sekian dulu untuk segmen Sembang Santai bersama dengan kumpulan Enigma yang sangat sporting, dan dengarkan lagu mereka. Terima kasih kepada CTC FM. Wah, tak lupa tu jangan lupa pertemuan dan juga kejauhan. Dengarkan lagu ini hayati baik-baik, memang terbaik. Daripada kami CTC FM untuk segmen Sembang Santai bersama dengan kumpulan Enigma setakat ini. Bye bye. Lambai sikit kamera. Carilah kamera mana-mana pun. Ya, assalamualaikum semua. Bye bye. Fuh, best.